Personil jajaran Polres Metro Bekasi Kota menyisihkan sebagian rezeki untuk diamalkan. Program yang diberi nama Celengan Ramadan ini adalah sebuah gerakan setiap hari mengumpulkan uang masing-masing anggota Polres dalam sebuah wadah celengan. Bila sudah terkumpul, hasilnya untuk keperluan takjil, buka puasa, dan lainnya. Besarnya infak yang diberikan sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan para anggota. Tak ada patokan minimal bagi anggota yang ingin berbagi dengan sesama. Seluruh uang yang terkumpul akan disumbangkan kepada warga yang tidak mampu. Celengan Ramadan menjadi salah satu kebijakan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.